Wow, sini ada Porsche ya. Ini ada Datsun 2480Z ya. Buster ternyata ya, Chevrolet ya. Oke bos, ya ini saya ke Museum Angkut ya. Wah ini sama si kecil. Oke ini ke Museum Angkut. Kita mau review mobil 1:1 ya. Oke, kita jalan ke tiket masuk ya. Ini sesuai protokol COVID mas kan. Di sini. Ini gitu tempat sana ya. Saya jarang kesini karena kalau nggak kerja ada pemotretan saya nggak kesini. Ini kebetulan sama keluarga mau refreshing ya. Karena kemarin kerjaan hektik banget, sekarang lagi libur. Kita mau ke Museum Angkut. Oke, ini di sini udah disambut mobil-mobil lama. Oke, ini Plymouth ya. Ada Plymouth tahun 51. Wes keren ya, ini emergency car untuk ambulan. Sini ya, keren ya, kayak wagon Plymouth wagon ya. Oke, kita lanjut masuk aja. Oke, ini protokol COVID. Ini tiket di sini 80.000, tiket kamera kalau bawa kamera 30.000 ya, ada charge tambahan. Oke. Kita disambut mobil Ford ya. Tahun 31. Wow, keren ya. Ini surganya para pecinta otomotif ya. Di sini banyak mobil-mobil lama. Oke. Ini di sana kayaknya ada Datsun 240Z. Ya. Kita sana ya di sini. Ini nurutin si kecil dulu. Minta naik kuda. Ini ada Oldsmobile ya. Keren ya. Mobil vintage kayak Chevy ya ini ya. Modelnya ya. Ini masih original semua. Ini ada Datsun 240Z ya. Keren ya. Oke, sini mas. Kita sini. Oh, keren ya. Ini versi mobil 1:1-nya. Ayo lihat setirnya mas. Oh, ini setir kiri ya. Datsun masih ori semua. Nah, ini emblem Datsun yang versi lama. Ya MGB ya. Oh, MGA. MG ya. Ini emblemnya MG. Nih. Ayo sama Batman. Wow keren ya. Ini model coupe versi tanpa atap. Ini velgnya juga keren ya. Wow, sini ada Porsche ya. Porsche Carrera ini. Wah, keren. Nih kalau pengen lihat mobil 1:1-nya Porsche. Asli. Ya. Si Shelby keren ya ini banyak ban besar. Ini kita lihat interiornya ya. Masih ori ya. Oke. Sini kumpulan motor-motor ya, sepeda motor sama kurang begitu paham kalau sepeda motor. Ini ada kumpulan diecast ya, ini ya diecast lama ya. Oh, ada Morris Mini ya. Ini versinya 1431 lah ya. Selesai. Ini juga mobil lama. Lama-lama ada Ford semua ya, Ford model ya. Model A 29 ya. Saya nggak terlalu tahu untuk mobil-mobil lama ini. Saya soalnya lagi sama si kecil ya. Jadi sambil ngemong juga sambil lihat-lihat. Ini ada kumpulan Lincoln ya, mobil-mobil presiden. Ini backlight jadi agak jelek untuk pencahayaannya. Ini ada Lincoln Continental 68. Ini ada Lincoln Mark 5 ya. Mark 4. Ada Lincoln Continental lagi. Ini juga ya Lincoln ya. Kita lihat interiornya.
Orisinil, bro. Ya. Kita menuju lantai 2 ya. Ada apa? Sebenarnya belum puas sih lihat sini di sini soalnya lagi sama si bocil ya. Jadi itu ada model balap ya, mobil race ya, sampingnya Datsun. Ini Holden ya. Ini ya, dalemannya mobil presiden ya, dulu ada TV-nya ya. Ada telepon ya. Oke, interiornya mewah ya. Lincoln. Oke. Di toiletnya ada, wow keren ya. Nippon Mercury Comet ya. Yang belum tahu bentuk aslinya gini. Ini ada Pontiac. Iklannya zaman dulu Pontiac ya. Oke, kita lanjut. Ini ada juga ya. Wow, Chevy ya ini. Morris ya kelihatannya. Ini sudah restorasi model kayak gini ya. Gantian aja, gantian. Ini emblemnya Morris ya. Oke. Kita lihat interiornya. Oke, kita lanjut. Ini kesukaannya Omari ya, Dodge ya. Per pickup-pickupan. Ini surganya pickup ya sini. Ada semua. Ini Dodge ya. Wow, keren ya ini. Ini Latroka lah. Bukan ya. Ini ada Datsun lewat sini ya. Wow, kita masih bisa jalan. Wow, keren. Datsun 280Z. Mercy ya. Kayak Unimog ya modelnya ya. Tapi ini namanya Mercedes-Benz 911 truck. Oke. Ini ada Morris Commercial truck juga ya. Keren ya. Model-model lama. Morris truck, kita lihat interiornya. Oh, gak kelihatan ya. Kacanya tutup. Ini ada apa lagi ya? Kita lihat. Ini ada Dodge lagi ya. Besar-besar ya truk zaman, kayak truk pickup zaman dulu ya. Keren ya, besar-besar ya. Ini mobilnya. Wow, ini tuh. Ini di Hot Wheels-nya ya. Ternyata ada mobil benerannya ternyata ya. Ini namanya apa ya? Nggak ada namanya. Kayak mobil Hot Wheels yang itu ya. Ini juga ada ya, versi Hot Wheels-nya. Namanya Chevrolet Apache. Ini ada Fiat 615N tahun 65. Kamu foto tak mas? Ayo coba foto. Masuk ke mobil-mobil. Wow, ini mobil-mobil keren ya. Ada Jeep. Ada mobil perang ya. Ada truk perang. Mana? Wow, R ya. Ini semua BLR ya sini ya. Chevrolet BLR. Bukan gaser ya. Ini nggak ada gaser ya. Ini BLR semua ya. Nggak bisa masuk. Kita lihat dari batas batas ini ya. Ini Chevy BLR 54 57. Keren-keren ya BLR ya. Mobilnya gede-gede. Chevrolet 210. Keren ya, tapi nggak bisa dilihat dari samping. Chevrolet semua ya, di-scan. Nih yang pecinta Impala nih. Ada Impala. Wow, keren ya. Muscle car banget. Impala. Chevrolet Impala. Pulan Holden. Yang pecinta Holden ya. Holden Statesman. Holden lagi ya. Wow, keren-keren ya Holden. Ini juga Holden ya. Spesial, Holden spesial loh, keren ya. Ini juga Holden lagi ya. Full Holden. Keren. Sini juga Holden lagi. Oh, Edsel Villager. Keren ya.
lucu nih. Suzuki CV1. Ini Morris ya. Ford Fairlane Pontiac. Itu ada mobil balap, Mas. Wow. Ini aku nggak tahu ini apa-apa. Tadi ada mobil bagus. Oh iya, kaget aku. Ayo kita lihat mobil bagus. Ini mobil mana ya? Kaiser Special ya? Keren ya? Seperti Chevy ya? Oke, kita lihat. Apa ya? Apa ya? Kita... Wow, keren ya? Mobilnya masih bisa nyala semua. Pontiac ya, ini. Oh iya, Pontiac. Oh, Pontiac GTO ya. Habis ini kita bahas juga. Aduh. Stereo-nya. Pontiac-nya bisa jalan aja ya. Oke. Okay. Apa ya? Drift ya. Baunya bau. Ada Pontiac sama 240Z tadi ya. Ini nggak boleh lihat, sebenarnya banyak mobil-mobil lama ya sini ya. Ada Dodge. Ada mobil taksi juga ya. Kaiso. Dan iki. Ini ada event trip ya, yang Pontiac tadi sama Datsun ya. Oh, ini lihat mobil banyak. Keren. Mobil Datsun ya ini. Ya. Oh, Datsun Roman Bantu Trigo ya. Fiat ya, ada Fiat familiar, keren. Ini low leg banget ya. Ini ada Fiat juga ya, Fiat Sport. Ini Perancis ya. Fiat, ya ini dia lihat. Mobil langka ini ya. Ini mobil langka ya, mobil Maserati ya. Ini Itali, Cobra jenis Itali. Ini Alfa Romeo ya. Besar ya, mobilnya ternyata. Ada mobil wagon ya, ini Prancis ya, apa ya, Peugeot. Keren ya Peugeot ya, wagonnya. Wow, ini Peugeot ya.
Kita lihat emblemnya. Oke. Wus, isut. Dalam. Oke, kita. Ini ada citrun ya. Sekarang ini suspensinya kayaknya bisa diatur ya. Kayak gini ya penampakannya. Wus, keren. Tara, kita disambut Volkswagen Karman Ghia ya. Wow, ada Volkswagen. Wus, keren ya. Keren. Velgnya keren. Apa itu? Ini si bocil minta foto di situ ya. Ini Karman Ghia ya. Capi cah. Interiornya nggak terlalu kelihatan karena ini low light banget ya. Oke. Ini ada kakeknya Mercedes-Benz 260 ya. D280. Ini loh tapi lebih long dia. Keren ya. Kita lihat grillnya ya. Grillnya keren. Wah, tapi emblemnya udah nggak ada ya. Keren. Dalam ini ada Mercedes-Benz 200 ya, 66. Wow, dalam. Kita lihat interior lagi ya. Saya seneng interior vintage ya. Wow. Kita lihat belakangnya. Wow, istimewa. Ini anaknya. Ayo, aku suka Mercy ya. Ini banyak terganya Mercy ya. Ini di Jerman. Keren ya. Dia kayak hatchback ya modelnya. Kayak wagon, semi-semi wagon. Kita lihat belakangnya. Interiornya nggak kelihatan ya, pasti yang ditutup. Akhirnya ketemu Mercy Kebo ya. Mercedes-Benz 280 tapi yang bukan dalam 4.6 D5 ya. Wow, keren ya ini. Mobil Kebo. Mercy Kebo ya. Keren ya. Kita lihat. Keren. Interiornya. Wah, keren ya. Orisinil semua. Wow. Wis, automatic. Keren ya liftnya. Jalan lagi ya, sini kayak Volkswagen semua ya. Ada T182 ya. Pickup. Ini ada Volkswagen 411. Keren ya. Pickupnya ini mantap. Ini Mercedes-Benz lagi ya. Surga ini. Oke, bye-bye. Kita lihat lagi selanjutnya. Ini ada motor-motor juga. Ini ada mobil versi aslinya Austin minivan ya. Oke. Kita lihat dalamnya. Wow, keren. Belakangnya gini ya. Simpel, tapi kecil nih mobilnya. Sama aku, tinggian aku banget. Oke bos, ini di Buckingham Palace ya. Ini mobil-mobil Inggris ya. Austin. Oh iya, tunggu. Ini Austin juga ya. Ini Jaguar. Ini Rolls Royce ya. Woi, keren ya Rolls Royce. Kita nggak bisa mendekat karena ada batas-batas.
Ini tebak mobil apa? Aku juga nggak tahu. Kita lihat. Sini mas. Kita lihat depannya ya, ada tulisannya biasanya. Jaguar ya ternyata. XJ6. Keren ya. Bagi pecinta mobil-mobil klasik ini ya, seneng ya. Sunbeam. Sini ada apa lagi? Rolls Royce. Wih, keren. Ini ada Bentley. Ada Land Rover ya. Ini kamu. Ini di Las Vegas ya. Ini ada mobil Hummer limousine ya. Wah, panjang ya. Hummer limousine ini. Wow, panjang. Panjangnya berapa meter ya? 30 meter kali. Ya, Hummer limousine ya. Keren ya. Bus Hummer bus. Hummer limousine lagi. Ini yang pecinta Batman ya. Ini Hollywood ya, di Hollywood ini ada mobil-mobil Batman ya. Woi. Batman punya woi. Kita lihat dalamnya ya. Orang 30 masuk ini yang di Hummer tadi ya. Panjang. Woi. Di Hollywood ya. Wow, mobil-mobil itu tracker ya. Keren. Kalau kan foto anak gue itu. Wow, Chevrolet. Iya, mobil lama ya, masih bisa. Tahun ini sudah tua pak, tahun 1915. Wow. Tapi yang mau coba dia masih bisa digunakan, masih bisa jalan ya. Masih bisa dinyalakan dengan sangat baik dan normal. Itu juga membuktikan kalau saya mau coba saya tisar yang hadir, bahwa memang hampir keseluruhan alat transportasi yang mau coba masih bisa dijalankan dengan sangat baik dan normal. Boleh dong, saya ingin temukan buat Ford, Ford yang baik buat tahun 1915. Ini ya, ada Cadillac ya, Cop Devil. Ya ini dari Cop ya, tapi panjang. Ya, mobil-mobil lama itu panjangnya keren-keren. Chassisnya. Langsung aja kita pulang.